السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقده من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تعالى في محكم تنزيله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan para guru, para asatid mobil khusus sahibul ma'had sahibul mu'assasah Bapak al Ustaz Haji Zainal Abidin. Mata'an Allah bituli hayatih. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita semoga Allah berikan selalu rahmat dan maghfirahnya dan senantiasa dalam keadaan sehat afiat bisa membimbing kita selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin dan juga madrasahnya atau muassasahnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ilmu yang ditimba dari sini dijadikan ilmu yang bermanfaat juga murid-murid dijadikan murid-murid yang salihin dan salihat amin ya rabbal alamin juga para asatir yang lain diantaranya ada guru kita Al Ustaz Salihin Husain, juga ada guru kita Al Ustaz Haji Oding Aswal Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Lalu Ustaz Daud, ya, banyak lagi para asatid yang saya tidak sebutkan satu persatu ada Ustaz Haitami, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya juga ada anggota dewan ya saudara mau memanggil bapak ketuaan ya. saudara Wildan juga yang saya hormati para orang tua para asatid para hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian Alhamdulillah pada malam hari ini waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang 10 kurang dikit ya ini kudunya udah kelar ya kudunya udah kelar Tadi saya disuruh ngomong sama Ustaz Zainal Abidin, Habib sekalian ngomong aja. Ya. ini suara udah serak-serak demek. Ya. Kita ngomong dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Maulid ngomong kebanyakan nasi keburu jadi rengginang. Ya. Yang penting manfaat, manfaat. Kalau pengen dapat banyak ilmu bukan dari ceramah, ngaji, nah ngaji Ustaz Zainal Abidin di sini ada pengajian malam apa Ustaz di sini malam minggu malam Senin malam Jumat ya, banyak banget kayak gini banyak yang hadir dikit beda tipis ya ngaji kalau pengen selamat hidup ngaji pengen baik ngaji Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan, fiddin. Siapa orang yang pengen Allah kehendaki baik. Pengen baik gak Pak? Pengen baik gak? Pengen jadi baik apa pengen jadi jahat? Kalau pengen Allah kehendaki jadi baik, maka hendaklah dia faham akan agama. Duduk di majelis ilmu, deketin para ulama ya insya Allah hidup kita jadi terbimbing selamat dunia akhirat. Jadi ceramah nggak usah lama-lama. Kalau acara inti Maulid itu pembacaan Maulid itu intinya pembacaan Maulid. Tadi Maulid itu udah panjang tuh huruf karena acara inti panjang nggak apa-apa. Ngomong nggak usah lama-lama. Habib Umar bin Hudno kalau bikin Maulid motong kambing sampai seribu nggak ada yang ceramah. Enggak ada yang ceramah baca maulid doa kelar makan. Tuh Habib Umar bin Huci payung tuh kalau bikin maulid. Kadang-kadang ada kita nih bikin maulid motong kambing menatu. Yang ceramah pendem ya. ya. Allah kelamaan. Kelamaan enggak? Kelamaan. Ya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Acara maulid yang diperingati yang dirayakan adalah Nabi kita Muhammad. Kalau ngomongin Rasulullah nggak ada habisnya, ya nggak ada habis, nggak ada habis. Ulama itu ngarang kitab banyak banget tentang Syama'il Nabi kita Muhammad, tentang sifat-sifat Rasulullah banyak banget nggak kehitung ratusan bahkan ribuan kitab. Syekh Abdul Rahman ad juga ini beliau karang talhis, ya ringkasan talhisan sejarah Nabi itu yang kita baca itu talhisan ringkasan, ya yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Rahman Ad Daibai, radhiyallahu anhu Az Zabidi Al Yamani. Beliau ada karangan kitabnya lagi tentang sejarah Nabi dua jilid besar. Ya, tentang sejarah Nabi tentang kehidupan Nabi dua jilid besar itu tadi cuman ringkasannya ya karena untuk dibacakan rame-rame ya kalau misalkan yang dibaca umpama yang dua jilid kapan mau kelar makanya dibikin talhisan tuh kitab-kitab maulid itu semuanya ringkasan kehidupan Rasulullah Rasulullah dari mulain sebelum Nabi dilahirkan sampai kelar sampai dilahirkan kemudian ketika Nabi berumur setahun ketika Nabi berumur itu diserahkan itu secara ringkas semua semua kitab Maulid sama semua kitab Maulid itu hampir sama mau Maulid Deba mau Maulid Simtud Durar mau Maulid Barzanji mau Maulid Syaraful Anam mau Maulid Azab mau Maulid Dia ulama semuanya isinya sama diawali dengan alhamdu pujian bagi Allah. Allah selalu itu maulid daiba alhamdulillahil gawiyil ghalib alwaliyat ghalib albaizil warisil manihis salib maulid simtud durar alhamdulillahil gawiyil sultan semua maulid muji Allah dulu pertama Kan kadang ada orang jangan terlalu mengagungkan Muhammad bin Muhammad, jangan terlalu Allah semata-mata. Benar. Justru kitab Maulid itu yang pertama dibahas pujian untuk Allah. Allah selalu enggak ada. Maulid Barzanji, abtadiul imla bismizzatil aliyah. Baru habis itu diterangkan tentang Rasulullah. Rasulullah fasubhana. Nah, semaha suci Allah subhana Fasubhanahu wa ta'ala Min malikin Aujada nura nabiyihi Muhammadin Maka maha, maha suci Allah Maka maha suci Allah Yang telah mengadakan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baru diterangkan tuh Habis itu malaikat pada bertanya Ini cahaya apa nih Allah Baru diterangkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi gila huwa Adam. Malaikat bilang ini ini Nabi Adam kali ya. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal. Bukan ini bukan Adam. Nabi Adam memang dikasih derajat yang tinggi menjadi bapaknya manusia. Tapi ini nur bukan nur Adam. Qila huwa Nuh. Ini Nuh kali. Bukan juga. Qala Nuhun bihi yanju minal gharak. wa yahlikuhu atau yanju min al-khar' min al-gharaqi Apa lagi, Ustaz? Kalau lagi begini lupa nih. <laughs> nah tiap malam baca maulid. <laughs> bukan itu bukan Nuh. Ya, qala nuhun bihi yanju. Justru Nabi Allah Nuh itu selamat gara-gara sebab nur itu. Ya, karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Ya, ketika Nabi Allah Nuh hidup, beliau itu membawa nurnya Nabi Muhammad. Nah, kan Nabi Allah Nuh itu sama Abul Bashar juga. Nabi Allah Nuh itu kan nanti tafarra dari Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh punya anak Sam, Ham, sama Yafith. Ya, sama lagi Kanan, bukan an. Kan An yang tenggelam tuh. Ada ada Sam, Ham, Yafith itu sejarah ya. Sam itu menurunkan para nabi semua. Sam itu. Nurunin para na, Nabi termasuk Nabi kita Muhammad. Jadi, jadi Nabi Nuh itu di sulupnya di tulang rusuknya membawa bibitnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab membawa bibitnya Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad yang berada di tulang rusuknya justru Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir besar karena membawa nurnya Nabi Muhammad. Ini lagi ngebawa. tujuan Allah menciptakan makhluk. Nabi Nuh ini lagi membawa tujuan Allah menciptakan makhluk siapa? Nabi kita Muhammad. Kata Allah dalam Al dalam hadis itu siapa? Laulaka, laulaka lama khalaq tul Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku enggak ciptakan ni manusia, alam semesta aku enggak ciptakan. Di dalam Maulid Daibah dikatakan Al kaunu isyaratun wa antal maksud. Al kaunu ni alam semesta cuma isyarat saja, tapi yang dituju adalah Nabi kita Muhammad. Ini Nabi Muhammad keagungannya sangat tinggi, keistimewaannya sangat banyak. Kalau mau disebutin, waduh banyak kan. Abis semua yang bagus-bagus Nabi ada, bahkan Nabi yang paling banyak punya. Semua sifat-sifat yang baik, semua keistimewaan Nabi punya, semuanya apa kita ilmunya ya dikatakan dalam riwayat ilmunya Nabi Muhammad ilmunya Rasulullah itu bagaikan bagaikan pasir yang ada di padang pasir ya kalau Allah menurunkan ilmu itu ada 100 maka 99 nya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sisanya satu sisanya satu beramai-ramai. Itu 99 ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam burdah dikatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa karami. Nabi itu mengungguli para nabi, mengungguli para nabi fi khalqin, baik ciptaannya. Ciptaannya nih, rupanya nabi, rupa bentuknya nabi nih. Ya, yeah. apa sosok Nabi Muhammad. Ya, itu mengungguli para nabi. Kalau kita kalau kita sering dengar cerita Nabi Allah Yusuf itu sangat tampan banget kan begitu kita dengar ya? Dulu ada nyanyian kan begitu. Apa? Apa? Sayang sungguh sayang apa? Sayang si orang ganteng yang tidak sembahyang. Terus Nabi Yusuf ganteng tetap mau kayak kita kan kaya kita dengar ya Nabi Yusuf ganteng kok nggak disebutin Nabi Muhammad ya gitu kok kenapa nggak disebutin Nabi Muhammad kok disebutin Nabi Yusuf padahal Nabi Muhammad faqan nabiyina fi wa fi khuluqin ciptaannya Rasulullah ini dalam segi ciptaan itu mengungguli para nabi gantengnya paling ganteng kalau kecantikan atau keindahan itu Allah turunkan satu begini bulat 100 umpama ya, ada 100, maka 50-nya buat Nabi Muhammad. Tinggal 50, seperapatnya 25-nya buat Nabi Allah Yusuf. Sisa lagi berapa? 25. Kita rame-rame. Nah, 25 lagi kita rame rame-rame. Makanya bersyukur aja ada yang kebagian ganteng, ada yang biasa-biasa aja ya. Ada yang enggak ganteng ya, jangan bilang jelek. Manusia enggak ada yang jelek. Lage, lage, apa dalam Al-Qur'an? Apa? Hah? Apa? Lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu enggak ada yang jelek, semuanya ca cakep. Tergantung siapa yang ngelihat. Ya, tergantung siapa yang enggak ada yang jelek. Kita orang umpama nih, umpama ada orang umpama enggak cakep, belum tentu enggak cakep. Ya, sama pasangannya pasti terlihat cakep. Cakep. Begitu juga kita umpama bini kita kita bilang cakep banget. Belum tentu kata orang cakep. Benar, ya? Jadi tergantung yang melihat. Ya. Kalau yang melihatnya itu didasari karena Allah Subhanahu Wa Taala maka dia lihat itu ciptaan Allah. Jangan kita hina, enggak boleh. Kalau kita hina ciptaan Allah berarti kita menghina yang mencipta, yang menciptakan. Kalau ada orang melukis, ada orang melukis kita bilang black banget lukisan ya begitu. Apa sih yang melukis marah apa enggak? Marah apa enggak? marah lukisan gua lu mau apa emang gitu ya nah ini ciptaan Allah nah jadi Nabi Muhammad itu keindahan setengahnya milik Nabi Muhammad ya okay. uh, ya anta 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 syamsun anta badrun anta nurun faudhun Kau matahari, kau purnama. Karena Nabi Muhammad ini, Pak, Nabi Muhammad Shallallahu Para sahabat itu kalau di depan Nabi, yang yang meriwayatkan keindahan wajah Nabi itu rata-rata dari anak-anak kecil. Rata-rata. Karena yang sudah dewasa, sahabat yang sudah dewasa itu kalau di depan Nabi nggak ada yang berani donga. Tahu donga? Di mana rumahnya? Tahu donga nggak? Begini nih, nah, ngeliat Nabi begini nih. Enggak ada yang berani. Depan Nabi semuanya nunduk. Kalau di depan Rasul semuanya nunduk. Ka'anna fi ru'usihim tair. Seakan-akan di, di palak mereka tuh ada burung. Jadi enggak ada yang berani dong semuanya depan Nabi begini. Enggak ada yang berani natap Nabi. Saking apa? Saking wibawanya Nabi kita Muhammad. Wibawa. Haibah. Itu Rasulullah Wasallam dalam riwayat ada yang meriwayatkan tuh dari anak-anak Sibian yang kecil-kecil tuh pernah meriwayatkan wajah Nabi Muhammad itu kalau terkena terkena matahari itu seperti pedang, seperti pedang yang terkena cahaya, ya. seperti pedang yang terkena mengkrelet, begitu ya. Apa kalau bahasa sekarang glowing mengkilap, <gulap> glowing Orang lagi pengen tuh punya kulit glow, glowing. Wah Nabi Muhammad udah duluan. Enggak pakai apa-apa. Enggak -apa. pakai krem, enggak ada krem malam, krem siang, enggak ada dulu. Ya. Udah glowing wajah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan lagi wajahnya. Di, di, dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ini pernah meriwayatkan. Beliau ini hidup sama Nabi kurang lebih sembilan tahun lah. Hidup sama Nabi ya. Jadi khadim jadi pembantunya Nabi Muhammad, tinggal bersama Nabi, orang tuanya yang yang kasih. Ya Rasulullah, kata ibunya, saya nggak bisa ngasih apa-apa sama engkau ya Rasulullah. Yang lain ada yang hadiah harta, ada yang hadiah ini 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 ini. Saya miskin, saya cuma punya anak nih masih kecil. Bawa ada mau diapain, kayak buat bantuin engkau. Kata itu saya Dina Anas, saya Dina Anas radhiyallahu dari kecil tinggal sama Nabi Muhammad. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal sembilan tahun bersama Rasulullah. Allahumma Biasanya kalau dengar, nama Nabi Malah apa? Biar enggak jadi orang yang celaka nanti di akhirat. Kata Nabi orang yang celaka nanti di akhirat. Orang yang enggak ngelihat aku. Siapa yang enggak ngelihat Nabi? Yang kalau disebut dia enggak mau sholat. Salawat itu orang celaka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kau disebut nama Rasulullah. Sayyidina Anas ini hidup sembilan tahun di rumah Nabi Muhammad. Beliau pernah meriwayatkan sembilan tahun kan lama, berarti kan tahu Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Anas, Mama yadan, eh, Mama dibajan, wala hariran. Aku tidak pernah megang kain sutra. Tahu kain sutra kan? Tahu kan? Kain yang paling mahal yang paling lembut kain sutra tuh cuma nama laki nggak boleh dipakai ya kain sutra boleh perempuan doang kalau laki kalau murni nggak boleh kalau kurang dari 50% kandungan sutranya baru boleh nah ini aku tidak pernah megang sutra baik yang 50% di bajan wala hariron di baj harir ini lain jenis ya jadi sutranya macam-macam jadi macam-macam jenis sutra aku nggak pernah pegang yang lebih alian min kafin Nabi Sallallahu Aku tidak pernah pegang sutra yang model bagaimana aja kata Sayyidina Anas yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi Muhammad. Kata beliau. Jadi enggak ada sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi kita Muhammad. Kalau 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 kita perhatikan ya kulit paling kasar di dalam diri manusia itu telapak. Telapak ini kulit paling kasar lebih kasar dari muka, lebih kasar dari yang lain karena dia kasar kan. kalau telapak Nabi Muhammad saja lebih lembut dari sutra, apalagi wajahnya, apalagi kulit lainnya. Nah, berarti lebih-lebih pakai mau disamain. Kan ada orang ngomong gini, jangan sampai udah yuk, sama aja. Nabi Muhammad tuh manusia juga sama kayak kita, pala lu PA. Berarti. Para lo sama ke Jauh, jauh gak? Jauh banget. Ya. Kalau dia jangan lagi telapak nih, mukanya aja yang berijil. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Singkat terakhir, cerita terakhir ya. Tadi saya dengar uh, Lustad Dawud menerangkan tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Nah ini Sayyidina Anas hidup sama Nabi lama Beliau pernah ditawarin permintaan sama Rasulullah. Nabi pernah nawarin permintaan sama Sayyidina Anas. Ya Anas, ya Anas, is'alni. Minta sama aku. Minta sama aku. Apa yang kau mau pinta, biar aku pintakan sama Allah. So, Sayyidina Anas ditawarin permintaan sama Nabi Muhammad. Ya. Yeah yang nawarin Nabi, ntar Nabi mintain sama Allah, gobul apa enggak? Gobul apa enggak? Gobul, oh, Nabi yang mintain. Saya di Anas, udah ya Rasulullah, enggak usah ya Rasulullah, saya di akhirnya gak mau, saya dinanas. ditawarin gak mau, enggak mau. Isal nih ya Anas, minta, minta mau minta apa? Minta apa saja yang kita mau minta. Kira-kira kita kalau ditawarin begitu gimana? Minta apa? Nah, beras, Murah amat hari. Minta apa kira-kira? Rumah, mobil, apa? Kerjaan, bini. Itu semua enggak kepikiran sama Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bilang apa? Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau cuma minta setelah dipaksa sama Nabi, beliau minta isfa'ni ya Rasulullah. Atau isfa'li ya Rasulullah. Yaumul Qiyamah. Mintanya enggak minta dunia, enggak minta rumah, harta, enggak. Mintanya apa? Tolong aku ya Rasulullah, nanti di hari kiamat tolong aku. Oh, Sayyidina Anas nih, yang sahabat Nabi tinggal 9 tahun bareng Nabi, masih minta pertolongan sama Nabi di hari kiamat. Ini kadang-kadang baca gue ya Rasulullah biar giat ngomongnya tuh bacanya biar giat ini dia kayak ayam telo <guluh> yang minta isfalana kasih syafaat kami ya Rasulullah kan Rasulullah udah nggak ada bib Rasulullah tetap hidup ya wala taqulu liman amwat Jangan kamu katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Enggak boleh kita bilang Rasulullah itu mati. Songong ini orang. Kita sama orang syahid aja Nggak boleh kita Nggak boleh ngatain mati, enggak boleh. Mati dia itu nggak boleh. La taqulu amwat, jangan kau bilang dia mati, bal ahya. Jangan, mereka hidup. Apalagi Nabi Muhammad. Manusia yang paling afdol mau yang tadi bilang mati. Kurang ajar. Kurang ajar enggak? Ada lagi orang yang ngomong begini, Nabi Muhammad kan Nabi manusia biasa. Biasa kayak kita. Itu kan ada di ayat Al-Quran. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilaih. itu lihat ayat Al-Qurannya. Manusia main sebiasa. Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak ini. -bapak itu di dalam ayat. Kul innama ana basyarun yuha ilaih. Annama ilahukum ilahum. Qul katakan. Siapa yang disuruh katakan? Siapa yang disuruh katakan? Nabi Muhammad, qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad kepada mereka, siapa? Orang-orang kafir ya. Qul. Ya. Katakan ya Muhammad. Yang nyuruh yang nyuruh berkata siapa? All. Allah dalam Al-Qur'an. Yang disuruh mengatakan siapa? Nabi. Katakan ya Muhammad bahwasanya engkau adalah manusia biasa bias manu inna bukan qul inna ma ana basyarun mithlukum katakan ya muhammad sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian Allah sedang mengajarkan ketawaduan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kalau ada ustaz, ustaz nih, ulama, alim, orang alim, tapi enggak ngaku dirinya alim. Saya bukan orang alim, saya enggak banyak ilmu, enggak banyak saya punya ilmu. Bagus apa enggak? Bagus enggak? Bagus apa enggak ulama yang begitu? Bagus. Sekarang kalau ada muridnya yang ngomong, muridnya yang ngomong. Umpama ada ustaz ngomong begitu, terus habis itu muridnya ngomong. Dia mau ustaz kagak banyak ilmunya. Dia pernah ngomong begitu kagak banyak dia ilmunya. Goblok gak nih murid kira-kira? Goblok gak? Sekarang ente Nabi Muhammad suruh katakan sama Allah katakan ente ini manusia seperti kalian. Terus kita mau ngomong Nabi Muhammad manusia biasa. Pakai kata biasa lagi, padahal di dalam Al-Quran enggak ada kata biasa. Dia bilang manusia biasa. Biasa pala lu. Luar? Luar? Luar biasa. Kalau ente biasa, di luar, kalau Nabi Muhammad luar biasa. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya Sayyidina Anas minta, tulung saya ya Rasulullah di hari kiamat nanti, tulung saya, tulung saya. Ya kata Nabi, anafailun ya Anas, anafailun, saya akan lakukan, saya akan tulung kamu di hari kiamat. Itu. Kemudian Nabi Allah, eh, Sayyidina Anas radhiyallahu an nanya nih, Sayyidina Anas tahu nih hari kiamat kan orang rame, miliaran manusia. Nanya Sayyidina Anas, "Aina ajiduka ya Rasulullah?" Kan kita kalau mau minta tolong kan mesti nghadap sama orangnya. Sayyidina Anas nanya, "Di mana saya temukan kamu nanti ya Rasulullah di hari kiamat?" Mikir ke situ Sayyidina Anas. Ini mah kita tempat-tempat ibadahnya kurang, sahabat bukan, orang soleh bukan, PD banget gua mah surga. Ya PD bagus, tapi mesti takut juga. Juga PD harapan sama rasa takut itu mesti seimbang. Jangan nanti wah harapan udah surga gua mah. Ya, kemarin Habib bilang kata Ustaz bilang udah umat Nabi pasti masuk surga. Enggak ada rasa takut pisan. Ini orang yang begini nih. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min seperti iblis. Iblis itu enggak ada rasa takutnya dia. Dia merasa dirinya selamat, akhirnya celaka, dikutuk sama Allah Subhanahu Sayyidina Anas nanya, "Aina ajiduka ya Rasulullah? Di mana saya ketemu engkau?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fil mizan ya Anas." Fil fil mizan. Ente cari saya di timbangan. Nabi ini kasih sayang sama kita, Pak. ketika beliau masih ada sayang sama kita ketika hidup sayang doain tiap malam Allah maghfir ummati Allah ampuni umatku kita belum ada udah didoain Nabi sekarang intaqala ila rahmatillah pindah ke rahmat Allah Nabi dekat sama Allah di sisi Allah Nabi enggak lupa sama kita tiap minggu Nabi lihat amal kita kalau amal kita jelek Nabi istighfarullah Nabi minta ampun sama Allah buat kita nih Ya Rasulullah, ini orang mana nih? Gang Bawang, Bapak Fulan bin Fulan ni Tuh orang-orang pada maulid, dia mah mojok bayar lagi main kekedik main gitar itu. Nabi lihat, ya Allah, astagfirullah. Nabi mintain ampun, ampuni dia ya Allah. Minta ampun Nabi, sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Sayang, sayang. Sampai di hari kiamat nanti sayang. Kata Nabi, kalau kamu mau mendapatkan aku, mau ketemuin aku di mizan. Nabi itu nanti duduk di mizan. Ini hambanya lagi ditimbang. Nabi diam di situ ngeliatin. Bayangin tuh, ngeliatin, nyatronin tuh Nabi. Kalau amal baiknya kurang berat, sorban Nabi ditaruh. Biar berat amal baiknya. Enggak berat juga kebangatan badar nih orang. Kofiah ya, Nabi ditaruh. Sayang apa enggak? Sayang enggak? Sayang apa enggak? Sayang. Ini kita buat maulid Nabi nguarin duit sayang. Ada orang ditagi buat maulid, ditagi nih. Assalamualaikum. Panitia maulid nih minta sumbangan. Wah, minta sumbangan mulu maulid lu kemarin udah panitia. Ya Allah, yang begini nih mau masuk surga pakai syafaat Nabi, dilemparin ke neraka Astagfirullah. Nabi sayangnya bukan main sama dia, sama dia begitu. Nah ini para hadirin. Kemudian saya nanas nanya lagi, fa'ilam aji duka fihi. Kalau saya tidak bisa menemukan kamu ya Allah ya Rasulullah di mizan di mana? Ya, kata Nabi saw. Fisirat. tuh Kau temui aku di sirot. Nungguin Nabi di siratul mustaqim. Nungguin umatnya. Ya Allah. Umat. Fahillam sirat kalau di sirat enggak ada kata Nabi fil haud kau temui aku di haud di telaga aku Nabi ini punya telaga Nabi khusus inna aqtaina kal dalam riwayat kausar itu artinya telaga kausar dalam riwayat lain ahli tak apa kausar itu anak cucu yang banyak inna aqtaina kal jadi Nabi tadi dalam doa maulid Allahumma skina min haudhi nabiyika Muhammadin Ya Allah berikanlah kami minum dari telaga kausar nabimu Muhammad nah, Kalau kamu tidak menemukan aku di mizan, di sirot Maka aku ada di haud telaga nabi Nungguin nabi di situ, nungguin umatnya Nungguin di telaga kausar Tuh, nanti Orang yang mau masuk syurga harus minum di situ dulu. Ada yang minumnya nyedok sendiri. Nyedok sendiri ya, ada gelasnya begitu ya. Banyak gelasnya cuman enggak pakai antri ya, seperti jumlah bintang. Ada yang minum sendiri, ada yang disuapin dengan tangan mulianya Nabi kita Muhammad. Ada yang disuap. Ya Allah. Ya. Syarbatan haniatan mariatan la nadma'u ba'daha Itu kalau kita minum itu telaga kausar satu teguk aja. Ya. La nazma abada. Kita enggak bakalan aus selama lamanya. Selamanya enggak ada aus. Orang kalau masuk syurga nanti minum telaga kausar dulu enggak aus dia nanti di syurga selama lamanya. Di tiga tempat ini cari aku. Nabi minta dicari di hari kiamat tuh di tiga tempat ini hadis bukan untuk Sayyidina Anas doang untuk kita semuanya umat Nabi Muhammad kalau kita pengen selamat temuin Nabi Muhammad bagaimana cara nemuinnya yang pertama banyakin sholawat kepada Rasulullah kata Nabi orang yang dekat sama aku nanti di hari kiamat yang banyak sholawat nah, ini orang selamat nih kalau dekat Nabi selah jangan lagi dekat Nabi ngeliat Nabi aja selamat apalagi dekat yang selawat. Yang kedua, yang menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah. -ajaran Rasulullah yang mentaati perintahnya menjauhi larangannya ini termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang akan dibangkitkan nanti bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita semuanya nanti dibangkitkan bersama-sama dengan golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat uzma dari beliau amin ya rabbal من سكيان والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته